Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hari ini ada tas. Anak-anak ini sletingnya rusak sobat. Ini sletingnya keluar dari jalurnya ya sobat ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Yuk kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Pertama kita akan siapkan sendok ya sobat ya. Ini sendok buat nyungkit ini ya sobat ya, biar mempermudah kita untuk memasukkan ini ke sini ya sobat ya. Selanjutnya kita siapkan tang ya sobat ya. Tang gunanya untuk menjepit ini nanti ya sobat. Kita pakainya tang untuk menjepitnya lagi. Yang ketiga ini ya sobat ya. Ini berguna untuk melancarkan rel ini sobat. Jadi kalau kita udah dipasang begini, dikasih ini untuk memperlancar begini ya sobat ya, biar tidak seret lagi gerakan dari rel ini sobat. Ini pakainya lilin. Ya, sekarang kita akan praktekkan ya sobat ya, bagaimana cara memperbaikinya. Ini kita akan awal dengan ini sobat. Pertama kita akan congkel bagian ini ya sobat ya. Bagian ini kita congkel begini sobat ya, untuk memperlebar biar bisa masuk ini sobat. Kita congkel begini sobat. Nah, pelan-pelan aja sobat ya, takutnya patah sobat. Jadi kita pelan-pelan untuk memasukkan ini sobat. Nah begini, kalau kurang ini nanti kita masukin lagi ya sobat ya, kita lebarkan lagi. Nah ini kurang lebar, jadi kita congkel lagi begini sobat. Kita nggak boleh keras-keras sobat ya, kita harus pelan-pelan biar ininya kita patah. Ini selanjutnya tekan ya sobat ya, biar ini masuk. Tekan begini nih, udah masuk sobat. Ini tinggal dimasukin ke sini ya sobat ya. Langkah selanjutnya kita jepit bagian belakangnya sobat ya, biar ini kan nggak nempel ya sobat ya. Ini bagian belakangnya nggak nempel, kita harus dijepitkan dulu biar nempel. Bagian ininya kita jepitkan lagi ya sobat ya. Dan bagian sini juga dijepitkan lagi. Thank you.
Pelan-pelan ya sahabat ya, biar tak jangan patah. Kalau ini enggak pelan-pelan nanti bisa patah ya sahabat ya. Ini sahabat, kita kan sahabat, ini udah bisa nutup lagi nih sahabat. Nih. Ya, sahabat kan, ini sangat mudah sekali ya sahabat ya. Tapi kalau relnya ini macet, kita kasih ini ya sahabat ya, biar memperlancar ini kita kasih lilin ini digosok-gosok di relnya ya sahabat ya. Jadi bikin lancar jalannya resletingnya ini sahabat. Gini aja ya sahabat ya, semua rel kanan kiri kasih ini semua sahabat. Bagian ini juga dikasih ya sahabat ya, sebelahnya ini biar lancar perjalanan rel resletingnya. Jadi kita kasih lilin begini sahabat. Nah begini ya sahabat ya. Nah sekarang kita akan tes lagi sahabat nih. Ini udah berhasil ya sahabat ya. Nih kita putar maju mundur udah lancar ya sobat ya. Nah begini aja tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lewat WA, Facebook maupun Instagram ya sobat ya, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.